Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh warga bangsa Nusantara, terutama kepada klan Habib Pak Alwi Yaman dan para mukibin-mukibulnya. Tolonglah hentikan narasi-narasi menyesatkan, tetap ingin dimuliakan sebagai keluarga cucu Nabi. Kaidahnya jelas, apakah nasab Anda tercatat di keluarga besar zuriat Nabi seluruh dunia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah Anda secara genetik itu sama dengan keluarga besar Nabi yang lain yang di seluruh dunia, belahan dunia yang lain. Yang ketiga, kemudian apakah secara kitab nasab, secara sejarah Anda ini memang benar-benar di Yaman itu terkonfirmasi. Kalau kemudian tidak, sudahlah. Kami mencintai Anda. Kami ingin kita ini tetap apa namanya sebagai sesama anak bangsa ini rukun, saling bahu membahu demi kemajuan bangsa ini. Janganlah bangsa yang sedang dalam kebangkitan ini dikotori oleh hal-hal yang bersifat rasisme, kemudian doktrin sesat dan lain-lain. Sudah cukup, kita hentikan narasi itu. Kita harus kembali kepada ideologi bangsa kita, Pancasila. Kita harus kembali kepada kebinekaan tunggal ika. Demi apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan NKRI agama, NKRI ternyata kanya pakanya khilafah. Jangan, itu berarti akal bulus lagi. Jadi oke ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersatu padu, kita bergandeng tangan kembali lagi sebagai sesama anak bangsa yang mari berlomba-lomba dalam kebajikan untuk memajukan negeri ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Inti pertanyaannya apa tujuan Robito Alawiyah gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya itu saya tidak tahu karena saya bukan Robito Alawiyah, tapi yang jelas itu pasti adalah akal bulus di pendapat yang vlog kemarin sebelumnya saya mengatakan itu akal bulus karena apa? Karena insya Allah saya itu sedikit banyak tahu jadwalnya Kiai Imaduddin Usman. Jadi begitu, itu yang pertama. Karena kita juga bersinggungan di beberapa acara. Kemudian yang kedua, setelah kemudian saya tahu bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman juga punya jadwal, kok tiba-tiba ada kampanye besar-besaran atau ada semacam framing besar-besaran bahwa Kiai Imad itu diundang dan akan hadir di acara Robito Alawiyah. Maka saya mengatakan bahwa itu adalah akal bulus. Kenapa kok akal bulus? Karena ketika seseorang itu akan mengundang orang lain, maka itu harus terkonfirmasi jelas apakah jadwalnya tidak berbenturan. Terus kemudian teknis seperti apa yang diinginkan. Jangan ujuk-ujuk misalkan saya mau mengundang panjenengan, Tung Awi Kertapati, kan begitu. Saya undang panjenengan, saya ada khitanan. Panjenengan harus hadir, terus saya sebarkan ke tetangga-tetangga. Setelah ternyata panjenengan berbenturan dengan acara lain, panjenengan tidak hadir, terus panjenengan saya framing, saya maki-maki, panjenengan tidak menghormati saya, panjenengan kabur, panjenengan takut ikut disunat juga seperti anak saya. Ini kan lucu. Makanya ini namanya akal bulus, kan begitu. Ya, kalau orang mau menggunakan akal bulus berarti tujuannya kurang baik, kan begitu. Ternyata setelah kami cek ke beberapa undangan yang lain, jamnya tidak sama. Jadi yang pertama kejanggalannya adalah tidak terkonfirmasi jadwal itu dengan baik dan benar sesuai yang diundang. Yang kedua jadwalnya berbeda-beda. Yang ketiga ini kan organisasi. Katanya organisasinya, organisasi sudah tua, profesional, pencatat nasab Nabi seluruh dunia, kan begitu. Nah, yang paling absya, nasabnya paling benar. Dan undangannya itu kan pakai kop organisasi. Lah kok ternyata ketua organisasinya tidak tapa asto, tidak tanda tangan. Ini jelas merupakan kejanggalan, atau kalau memang itu kesengajaan, berarti ini organisasi amatiran, organisasi yang perlu banyak belajar kepada ya sekelas sekelas Karang Taruna RT itu. Begitu, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, karena saya katakan akal bulus, maka yang punya akal itu ya jelas orang-orang yang bermental bulus, kan begitu. Bulus itu kalau ada orang lengah, dideketi, digigit. Tapi kalau kemudian kita mau
mengundang dia, dia sembunyi di balik cangkangnya dengan segala macam alasan. Ini yang sering kabur itu justru mereka. Karena apa? Diundang di UIN Sari Budaya Tua Jakarta yang mengundang pada suka, jelas diundang resmi, dihadiri ke sana, apa mengundangnya ke kantor RA, tidak hadir. Kemudian ketua imamnya Azbat Khan, Kia Ali Badri Pasuruan, itu mengundang saya, TB Mogi sama Kia Imad hadir, ternyata mereka enggak hadir di Pasuruan, deket kan sama Taufik Segaf, padahal dari Banten jauh-jauh datang. Kemudian diundang lagi di sebelum itu ada acara di Ponpes Bendakerep untuk menentukan nasab Sunan Gunung Jati itu kemana, juga tidak hadir. Nah, semacam itu, jadi beberapa kali tidak hadir di Bank Roma aja, di Bank Haji Roma diundang kan terbuka, padahal ya juga tidak ada debat, bincang-bincang santai, mereka tidak mau hadir. Apa takutnya sama Bank Haji Roma? Kan aneh, apa takut mau diajak duet nyanyi bareng? Nah ini juga kita nggak ngerti ya kan, kenapa kok takut, kenapa kok nggak mau bernarasi. Kalau orang itu benar, tidak rumit dia harus menjelaskan tentang dirinya. Tapi kalau orang itu sudah bermasalah, mesti rumit jawabannya. Dan ini acara di UIN Wali Songo di Semarang ini sangat bermartabat. Karena apa? Diadakan di tempat netral, diadakan di tempat yang punya bobot ilmiah. Di situ juga ada banyak akademisi, profesor-profesor. Di situ itu layak diadakan sebuah debat ilmiah. Tapi kalau di Robito Alamiah, mereka sudah mengundangnya tidak beradab, tidak jelas, kemudian amatiran, buat apa kemudian didatangi. Selain juga jadwalnya Kiai Imad itu juga padat, pasti berbenturan, karena saya tahu itu jadwalnya kemana saja. Dan beberapa hari itu tidak posisinya di Jakarta, di luar provinsi, begitu. Itu kan aneh. Pada tanggal 10 itu memang ada di Semarang, kan begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Harusnya tanya dulu kapan bisa waktu luangnya, kemudian bagaimana yang diinginkan, protapnya, kemudian juknisnya, dan lain-lain. Itu harus begitu, kalau niat menghargai mengundang orang. Tapi kalau niat mengundang orang hanya untuk mengalihkan dari forum ilmiah yang lain, seperti ketika di UIN mana? UIN pada acara pada suka di UIN Jakarta itu kan tiba-tiba kan kita kan sudah menyampaikan di acara di Bendakerep akan ada acara seminar ilmiah, tiba-tiba mereka mengadakan juga kan, itu kan dadaan, susulan. Bahkan sebenarnya waktu itu Dr. Sugeng kan juga diundang, saya itu mendampingi Dr. Sugeng itu sampai tengah malam. Kemudian setelah tengah malam di Hotel Sahida Inn di UIN waktu itu, loh kok Dr. Sugeng kok tidur, saya juga ketiduran karena capek mempersiapkan seminar yang berapa hari itu. Ternyata kata Dr. Sugeng, enggak jadi saya dijemput, katanya panitia kehabisan dana. Berarti memang tidak menginginkan itu ada forum ilmiah menjelaskan secara genetik. Jadi itu. Nah, semacam-semacam ini kan kita sudah orang logika waras, orang umum sudah melihat lah. Kemudian sekarang mukibin-mukibin mereka pada menggonggong, ya kan? Wah, ini gimana lagi? Bla bla bla. Hey bro, jadi orang jangan tolol. Lu baca itu undangannya, jamnya sama enggak? Lu tanya itu, jadwalnya Kiai Imad berbenturan enggak? Ente ini jangan jadi orang amatir, sudah jongos, budak, ya tolol lagi, dipelihara, jangan gitu. Habib Stalin yang berhablo grup G, M, 406 seperti junjunganmu Pak Alwi itu mengatakan setiap orang berhak untuk tolol, tapi banyak orang yang mempergunakan ketololannya itu berlebihan, ya seperti ente. Mohon maaf ya kan, ini saya terpaksa kasar. Karena apa? Karena ini jelas kok pemalsuan nasabnya, jelas kosong data sejarah, mereka tidak bisa menjawab. Tes DNA gagal total, mereka melakukan kejahatan, gawir, ngerebut istrinya orang, memalsukan makam, membelokkan sejarah, mengklaim semua sejarah kebangsaan dari bendera sampai tanggal proklamasi dan lain-lain.
ini suatu kejahatan. Kalau ente merasa punya kakek-kakek pribumi, kenapa ente menjilat pantatnya orang-orang imigran yang ditangkap oleh penjajah? Kan begitu. Dan mereka jelas-jelas rasis kok. Coba ente lamar anaknya, diterima nggak ente? Kalau ente nggak diterima, sebagai menantunya mereka, berbesaran dengan mereka, berarti ente darahnya dianggap rendah. Lah itu kenapa masih ente bela? Tolol ente itu. Terpaksa saya ngomong ini, karena apa? Dengan cara apa lagi menjelaskan semuanya ini kepada orang-orang yang terdoktrin itu? Buka dulu, taruh dulu, apa namanya, kefanatikannya, kembalikan ke akal sehat, kembalikan ke ilmu pengetahuan, kembalikan gimana sih tauladan Nabi itu? Ada enggak Nabi rasis seperti itu? Ada enggak Nabi itu mengadu domba? Ada enggak Nabi itu mendorong untuk merongrong negara? Ada enggak Nabi mengompori apa suku Dayak? Kemarin saya Zulfikar itu mau di persekusi, mereka mengatasnamakan orang Dayak. Orang Dayaknya marah kok, orang Dayaknya ngawur mereka ini. Jadi semacam itu, datang ke Madura keluar-keluar, asyik murid kalian itu. Kalau saya jadi Kapolri sudah saya tangkepi orang-orang itu, kalau saya jadi Pak Harto sudah saya petrus orang-orang itu membuat malapetaka. Ada nggak Wali Songo mempersekusi mereka? Tapi mereka bagaimana di Karawang? Dihancurkan mobilnya, apa namanya, pengurus NU dan Banser dihajar. Ini PBNU jangan diam saja, negara jangan diam saja. Tapi insya Allah enggak lah, ntar lagi turun tanya insya Allah. Oke. Baik. Baik, Gus Fakih atas penjelasannya. Nah, ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan, tapi jawaban jenengan tadi sudah mewakili. Nah, ini pertanyaan yang terakhir mungkin ya, Gus ya. Bagaimana sikap kepolisian atau TNI? Ini kan akhirnya para mukibul-mukibul ini kan dikhawatirkan akan mempersekusi atau melakukan persekusi secara masif bagi mereka yang tidak cinta habaib. Nah, ini bagaimana sikap TNI dan kepolisian menangani masalah ini? Hanya mengantisipasi sih, karena mereka sudah tidak memakai logika lagi. Yang mereka pakai adalah kebencian, radikalisme bahkan ya. Menurut jenengan bagaimana nih harus bersikap TNI dan Polri ini? Kalau sejauh komunikasi yang pernah kami bangun sih, mereka ya prihatin dan juga mewanti-wanti. Jangan sampai kemudian polemik ini akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Itu apalagi ini kan tahun-tahun politik. Tetapi kalau mereka tetap saja bernarasi dan memancing-mancing seperti itu, melakukan tindakan anarkis seperti yang di Karawang, maka sah bagi kita untuk membela diri, untuk kemudian nun sewu meratakan mereka. Sah, wajar loh. Karena apa? Membela diri. Sudah ada kasus, sudah ada kejadian. Jadi sah kita melakukan pembelaan dan bertindak untuk atas nama kita membela diri itu berhak. Kecuali kalau kemudian tidak ada insiden, tidak ada apa-apa, kemudian kita melakukan tindakan yang drastis. Itu yang pasti akan dikecam semua pihak. Tapi ini jelas-jelas mereka sudah bernarasi penggal kepala Kiai Imam. Mereka jelas-jelas sudah merusak, menghancurkan, menghancur Banser, kemudian merusak mobilnya yang ada logonya, lambangnya NU. Ini tantangan nyata kepada Nahdlatul Ulama sendiri. Dan mohon maaf, sampai mereka masih berani melakukan hal-hal anarkis, persekusi, ini Muhammadiyah sudah berkomentar, Guru Gembul sudah bersuara. Kemarin Kiai apa namanya dari lembaga tarjih itu, ketua lembaga tarjihnya kalau nggak salah itu Muhammadiyah, itu sudah berkomentar. Al Irsyad ya pastilah, Al Irsyad kan jelas dari dulu sudah tahu, sama-sama dari Yaman, dan mereka juga dirasisi oleh kaum Ba'alwi Yahudi Khazar ini kan. Quraisy aja bukan, Arab aja bukan, tapi mereka ini tetap aja ngeyel jadi cucu Nabi. Kita bangun komunikasi lah dengan semua pihak yang masih mencintai bangsa ini, yang masih ingin kebinekaan tegak dalam kesetaraan. Sekarang saya tanya, mereka mau nggak setara? Pertanyaannya itu aja, mau nggak mereka setara dengan seluruh bangsa ini? Kalau mau setara, hapus itu sistem syariat-syariat kibal kibul yang rasis itu, hapus itu yang harus dilakukan. Yang kedua, kalau mereka memang masih ingin mengaku sebagai cucu Nabi, mau nggak mereka berlaku ilmiah? Kemudian mengundang nakoba dihadirkan, atau sekarang gini aja deh, tunjukkan kesempatan mereka. Selesai kok. Saya ngaku keturunan dari Jogja. Saya diakui oleh keluarga saya Jogja. Ngaku keluarga Duria Rasul dari Yaman, diakui enggak mereka dari Yaman. Ini sudah banyak, sekarang ini komunikasi gampang. Sudah banyak mahasiswa Indonesia, pelajar Indonesia di Yaman.
yang bertanya ke sana kemari, mereka diakui enggak sama keluarga Zuria Nabi di Yaman, nihil bung. Dari Irak ada enggak mereka pengakuan isbat nasab stempel ya, lembaga resmi memakai stempel resmi maktab daimi atau Nakobatul Asyraf. Ada enggak stempelnya dari nakib yang terkonfirmasi memang nakib bukan narasi pribadi, ada enggak? Kan tidak pernah mereka menghadirkan itu. Dulu si Imam Unyil itu mengatakan harus tes DNA, sekarang dia sendiri mungkir, menantunya bilang haram. Logika, akal sehat, masyarakat sekarang tidak bisa dibohongi. Gen Z sekarang itu cerdas-cerdas, sudah berpendidikan semua, sudah ngerti ilmu biologi, sudah ngerti rekayasa genetik, sudah ngerti bahwa sekarang daging itu bisa dirakit, bisa diprint. sudah maju lah, jangan dikadal-kadalin. Itu lagi mukibin-mukibin itu, pakai sorban apa segala itu, ngomong gak karu-karuan. Hei bro, lu kuliah di mana? Lu itu fikih aja belum tentu paham. Mungkin kalau kau paham, fikihmu masih abad 12. Ini abad 21, bro. Abad yang sudah sangat maju ini pengetahuannya. Jadi jangan, apalagi siapa itu Idrus Mazhur itu, pernah ngomong masalah genetik, membedakan antara haplogroup G dengan guanin aja enggak ngerti. Itu kemudian mencoba bicara DNA. Nah ini fatal, parah ini. Kacau. Penjelasan yang cukup simpel, gampang dimengerti, enak didengar juga. Ada pertanyaan nih sebetulnya, tapi sih ya ini mungkin di luar konteks ini. Jadi bagaimana persiapan UIN sendiri, UIN Semarang untuk diskusi nanti mengundang Kiai Haji Madudin dan tokoh-tokoh yang lain? Karena desas-desusnya ini juga ada tekanan juga dari Balau ini, UIN Semarang. Ya, itu kan aneh. Ini mewadakan diskusi, mengundang profesor, mengundang seorang yang berkompeten karena anggota PBNU Lembaga Bahasul Masail, mereka mencoba untuk menggagalkan. Ini kan lucu. Berarti kan mereka tidak siap untuk berdiskusi, tidak siap untuk orang berbicara kebenaran, tidak siap untuk dikritik gitu. Kritik itu perlu untuk kita itu menjadi lebih baik. Jangan pinginnya dipuji terus saja, jangan pinginnya itu dimuliakan aja, jangan. Kemuliaan itu hanya milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah. Kita ini hina, jadi itulah, jangan mereka ini ingin dipuji terus, ingin mulia terus, jangan. Ya kalau benar lah, ternyata kalau abal-abal gini jelas masalah yang di UIN Wali Songo, insya Allah baik rektorat maupun seluruh apalagi di bawah Kementerian Agama ya, apalagi Mas Yakut pasti dengar ini, pasti tahu lah, insya Allah berjalan dengan baik, insya Allah jangan khawatir. Jadi begitu, dan insya Allah masih berpihak kepada di jalur ilmiah, narasinya juga narasi yang sehat. Apalagi ada Profesor Sumanto Al-Qurtubi itu, wah itu keren itu. Itu bukan hanya profesor dalam negeri, profesor di Arab Saudi sana. Nah, gitu. Yeah.